untuk sama-sama kita menghayati ayat-ayat, hadis-hadis dan sirah perjalanan Rasulullah ketika mana baginda mempamerkan Islam secara hidup kepada manusia. Para hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi ajaran yang datang daripada Allah hancur, manusia tersesat yang kita panggil jahiliyah, walhal nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah sebelum daripada baginda sangat ramai. Ada ulama mengatakan bahawa nabi-nabi yang diutus oleh Allah yang bukan rasul lebih daripada 13,000 orang. Ada yang dikisah oleh Allah di dalam Al-Quran dan ada yang tidak dikisah oleh Allah di dalam Al-Quran. Apabila Rasulullah datang sebagai Nabi yang terakhir, masyarakat menjadi jahiliyah dan seolah-olah tidak ada nabi-nabi sebelum daripada itu. Manusia tidak kenal Allah. Bukan saja tidak mengenali Allah. Apabila Rasulullah diutus oleh Allah datang untuk menyelamatkan manusia, tiba-tiba mereka menghalang kehadiran Islam. Mereka menentang Rasulullah lebih daripada mereka berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Allah Subhanahu wa taala tetap mengutus rasul. Dan Allah mengutus rasul datang ke dunia ini. Allah sengaja bahagikan kehadiran Rasulullah kepada tiga zaman yang sangat mustahab, yang perlu kita pelajari. Yang pertama iaitulah zaman Makkiyah, zaman permulaan Islam. Bermula daripada baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga Rasulullah berada di penghujung zaman Makki. Zaman ini menelan usia yang paling lama, iaitulah 13 tahun. Zaman yang kedua iaitulah bermula daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda meninggalkan peta suci Makkah menuju ke Madinatul Munawwarah. Dan di sana lembaran yang baru diperkenalkan oleh Allah kepada umat Islam sejagat. Rasulullah berada di Madinatul Munawwarah sehingga kepada Allah menurunkan satu ayat kepada Rasulullah untuk kembali semula ke Makkah Al-Mukarramah. Diturunkan ayat laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram in syaa Allah aminin. Diturunkan ayat ini kurang lebih tahun yang ke-8 Hijriah. Bermakna Rasulullah berada di Madinatul Munawwarah selama 8 tahun. Kemudian Allah memindahkan perjuangan Rasulullah balik semula ke Makkah.
Allah tidak bawa Rasulullah pergi ke Yaman. Allah tidak bawa baginda Rasulullah pergi ke Taif. Pergi ke mana-mana bumi lain. Rasulullah kembali ke kampung halamannya, negaranya, tempat kelahiran baginda. Iaitulah di Makkah Al-Mukarramah. Bumi manusia menolak dakwah Islamiah sebelum daripada itu. Oh. Rasulullah kembali ke Makkah. Mentadbir bumi Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kewafatan baginda. Dan di zaman ini Allah tetapkan zaman yang paling pendek, iaitu Islam diurus di Makkah selepas daripada pembukaan sehingga kewafatan Rasulullah hanya menelan usia 2 tahun. Genap 23 tahun. Perjalanan Islam yang diulas oleh para alim ulama melalui ulasan yang berbagai-bagai. Ada tesis yang ditulis. Sama ada di peringkat sarjana ataupun di peringkat kedoktoran. Menulis perbezaan tiga zaman. Di Mesir ada tesis dua jilid. Dua jilid. Besar. Lebih daripada 1,500 muka surat. Mengapa? Tajuknya mengapa? Allah membahagikan Islam kepada tiga zaman. Para hadirin hadirat sekalian, menjadi satu pengajaran, satu petanda, satu isyarat kepada kita manusia untuk mendalami. Apabila Allah jadikan zaman yang pertama, iaitulah zaman Makki. Zaman ini berbeza dengan zaman Madani. Zaman Makkah Allah menurunkan ayatul tauhid. Imma tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Menceritakan ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kuasa yang dimiliki oleh Allah. Dan di zaman ini Allah hanya menggunakan perkataan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Walaupun di sana ada kumpulan sahabat yang beriman kepada Allah, Allah tidak menggunakan ya ayyuhan ladzina amanu. Di mana semuanya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Mengapa tidak digunakan ya ayyuhan ladzi makna amanu dalam beberapa ayat? Seolah-olah memberi penghormatan kepada manusia yang beriman kepada Allah. Ramai para alim ulama mengatakan bahawa kehadiran Islam di Makkah Al-Mukarramah, Allah menceritakan satu juzuk daripada agama. Dan kesempurnaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala belum sampai. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah di zaman ini, Rasulullah tidak ada kuasa, Rasulullah tidak ada negara, Rasulullah tidak ada tentera, Rasulullah tidak ada mahkamah. Maka ayat-ayat yang diturunkan memperkenalkan kepada manusia siapa dia Allah. Ayatul syariah tak boleh diturunkan oleh Allah. Kalau diturunkan ayat-ayat syariah, nescaya umat Islam tentunya tak boleh laksanakan Islam di Mekah dan Al-Quran menjadi bahan bacaan sebagaimana kita baca surat khabar. Quran baca saja, laksanakan Al-Quran tak boleh. Baca Quran kemudian ambil letak atas pada, tutup letak atas almari, masuk dalam rak. Manusia berjalan mengikut hawa nafsu dia,
Makkah Al-Mukarramah Jahiliyah berleluasa. Quran duduk dalam buku, duduk dalam mesaf, ditulis di kulit-kulit binatang, kulit kambing dan seumpamanya. Baca, letak atas almari. Baca tanpa di dinding, buat perhiasan. Allah tidak menurunkan ayatul syariah, diturunkan ayatul tauhid, diceritakan kepada manusia siapa dia Allah, siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia akan mati, selepas daripada mati manusia akan dibangkit semula oleh Allah. Di sana adanya syurga, di sana adanya neraka, di sana adanya hisab. Sekat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan agenda dakwah, menyampaikan dakwah kepada manusia. Dan Rasulullah mendapat tentangan yang hebat, terutamanya apabila baginda diperintah oleh Allah supaya diiklankan dakwah. Di waktu Rasulullah menyampaikan dakwah melalui sirriyatul dakwah al-Islamiyah, dakwah secara senyap, bertemu dengan keluarganya, bercerita pasal Islam, bertemu dengan rakannya, bercerita pasal Islam. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah, ramai juga yang peluk Islam. Sayyidina Abu Bakar dan keluarga baginda Rasulullah, beberapa individu dan rakan-rakan yang dekat. Yang pertama peluk Islam, alhamdulillah Allah jadikan muslimah. Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha, yang pertama terima Islam. Bila Rasulullah terima wahyu balik, Rasulullah sebut zambilun, selimut aku. Takut dipegang oleh malaikat. Seorang isteri yang tabah, dia mengatakan, wallahi la yuzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan mengkhianati kamu kerana kamu menghubungkan silaturahim di kalangan manusia. Kamu menyeru manusia kepada benda yang baik, kamu melarang manusia daripada buat perkara yang tidak baik. Allah tidak akan mengkhianati kamu. Dan makhluk yang datang, namus disebut, makhluk yang ganjil datang peluk kamu, dia adalah namus, makhluk yang ganjil yang pernah datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Turunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Isteri Rasulullah beriman lebih awal daripada orang lain. Wanita, bukan lelaki. Dan pengorbanan daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam sangat besar, daripada seorang yang hartawan. Hartawan yang disegani, kaya dia di semenanjung tanah Arab, disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah yang suka berperang. Tiba-tiba Khadijah radhiyallahu anha mengorbankan harta dia. Sehingga kalau kita baca di dalam sejarah, walaupun yang meriwayatkan sejarah ini ada ulama mengatakan dhaif, tak apa, kita ambil pengajaran. Bila Khadijah radhiyallahu anha hampir meninggal dunia, antara sedar dengan tidak sedar dia tidur, Rasulullah datang duduk di hujung kepala. Bila Rasulullah tengok gelung wajah Khadijah radhiyallahu anha di waktu itu, Nabi kita menangis. Rasulullah teringat jasa dia yang sangat besar. Dan Rasulullah puji dalam hadis banyak. Ketika orang bermusuh dengan aku, Khadijah membela dia.
Ketika kaum Quraisy mengepung aku, Khadijah melindungi aku. Ketika aku susah, dia membantuku. Ketika aku sedih, dia menghiburkan aku. Dia teringat, dia menangis. Air mata Rasulullah yang mulia jatuh atas pipi Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah buka mata. Tengok-tengok abang dia Rasulullah. Terus Rasulullah, terus Khadijah sebut, ya Rasulullah, wahai abangku, wahai Rasulullah, aku tidak ada lagi harta untuk aku bagikan kepada Islam, kepada perjuangan Islam. Wahai Rasulullah, sekiranya Islam ini memerlukan kepada senjata, ambil tulang rusuk aku, cungkirkan tulang rusuk aku, jadikan senjata, tegakkan Islam dengan tulang rusuk aku, supaya aku mati dalam keadaan aku menegakkan Islam. Kafir! Khadijah radhiyallahu anha, Allah jadikan wanita yang penuh Islam. Pengorbanan dia, pengorbanan dia, semangat dia sampai tahap itu. Sebagai pengajaran kepada muslimah dan lebih pengajaran lagi kepada lelaki. Oh. Kalau orang lelaki jadi dayus, jadi pengecut, Khadijah Allah jadikan semangat dia wajar begitu sekali. Hadirin, hadirat sekalian, Rasulullah mengharumi zaman Makki, zaman yang sangat sulit, zaman manusia tidak ada belas kasihan. Di dalam sejarah Rasulullah dimasukkan racun dalam makanan baginya, dijerut lehernya. Waktu Rasulullah salat, dijerut leher, ditarik, hampir-hampir wafat. Waktu baginda sujud, diletaknya belulang yang busuk. Kerana وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Tidaklah mereka ini menentang kamu, wahai Muhammad, kecuali kerana kamu beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Digalinya lubang yang dalam, dipacaknya kayu-kayu yang tajam, supaya Rasulullah jatuh, terbunuh. Mereka tekad membunuh Rasulullah. Walhal, kalau kita lihat zaman Makki ini, jahiliyah yang sangat kejam, Rasulullah bawa Islam yang sangat baik. Jahiliyah yang menjadi pegangan mereka, anak-anak perempuan yang dilahirkan mereka bunuh hidup-hidup. Di tanah, di dalam tanah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, zaman jahiliyah, orang bercakap Umar ini penglima besar, tapi sayang ada anak perempuan. Ada orang ejek, dia nak lawan Sayyidina Umar, tak boleh. Sayyidina Umar ni ganas, bengis. Orang pijak khuf dia, dia pancung. Pijak khuf dia, tak reti ni pijak selipar Umar, khuf Umar, tak reti. Dia pancung, bunuh. Orang takut, sehingga ada orang bercakap, tak apa, biar Umar samsing, nanti anak perempuan dia besar, kita ambil anak dia. Kita ambil anak dia sebagai isyarat, kita ambil anak dia, kita bersama dengan anak dia, kita ajar bapak, seolah-olah begitu. Orang bercakap, Umar penglima besar tapi sayang ada anak perempuan, ini jahiliyah. Sayyidina Umar juga, dia keluarkan pedang dia telanjang,
dia tarik pedang dia ni atas tanah, atas batu. Daripada kedai, daripada pasar, balik ke rumah dia. Semua orang dengar bunyi pedang dia berjalan. Kerang, 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 kerang. Semua orang keluar tengok. Sayyidina Umar nak pergi pacung siapa. Pada hari ini, dia naik atas rumah dia. Disebut dalam riwayat, anak dia umur 2 tahun. Semua di kalangan kita yang ada anak, kita boleh bayar. Anak perempuan umur 2 tahun, anak perempuan. Umar sendiri dia bersajak di dalam sajak jahili. Kalau kita baca di dalam buku-buku syair, dia bersyair tentang anak dia, dia sayang. Di waktu anakku menangis, hatiku terhibur, kata Sayyidina Umar. Dengar suara anak menangis terhibur. Waktu aku penat balik daripada kerja, balik daripada cari makanan, aku balik. Apabila anakku menadah tangan ambil makanan yang dia beli, macam kita lah bawa balik, bawa coklat ke, anak kita ambil, hilang penat kita bekerja. Anak gembira, kita bawa sesuatu, penat hilang. Dia saja, dia bersyair. Saya ni di antara orang yang malah mengapa syair. Tapi saya ingat, saya baca tu makna tu saya ingat, tapi lafaz saya tak hafal. Saya hafal Quran dengan hadis, malam syair. Dia saja. Dia kata, waktu aku pernah anak perempuan dia ni naik atas leher dia, naik bergurau dengan dia. Dia kata, aku rasa kebahagiaan duduk dalam rumah. Tapi kerana orang bercakap, Umar seorang panglima besar, tapi sayang ada anak perempuan. Nanti kita ambil anak perempuan dia. Kita nak lawan dia tak boleh. Kita ambil anak perempuan dia. Kita pergunakan anak perempuan. Dia tarik pedang. Naik atas rumah. Dia tarik anak perempuan dia. Pergi di tengah tempat padang pasir. Dia gali lubang. Umar gali lubang. Jahil dia. Gali lubang. Terakhirin anak dia tanya, Abah nak buat apa? Saya sebut bahasa Abah lah. Abah, ayah nak buat apa lubang ni? Merah muka dia. Saya ingat orang gagal. Merah muka dia. Dia bulik bila lubang ni dalam. Dia tenang anak dia masuk dalam lubang. Anak dia ni meraung, jangan ayah, jangan ayah. Dia timus. Sehingga daripada suara kuat, jangan ayah, jangan ayah, hilang suara, mati hidup-hidup. Dibunuh hidup-hidup. Bukan Umar saja yang buat kerja macam ni. Orang lain juga bunuh anak perempuan. Sana bunuh, sini bunuh. Disebut dalam Al-Quran, wa idza bushira ahaduhum bil umsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qaum min su'i ma bushira bi. Apabila berita disampaikan kepada bapa, anak yang dilahirkan di dalam bilik persalinan adalah anak perempuan, merah padam muka bapa kerana malu. Semua orang bercakap, yatawara minal qawmi min su'i ma bushirami. Semua orang bercakap. Di kedai kopi, di mana-mana, di pasar. Lahir anak perempuan ini boleh bawa malapetaka, boleh celaka, boleh itu, boleh ini. Orang cakap macam tu. Dia jadi satu budaya, lahir anak perempuan, orang bunuh. Ini dia jadi. Rasulullah datang, para hadirin hadirat sekalian datang. Rasulullah larang, jangan bunuh anak perempuan. Cuba kita tengok dia punya beza antara jahiliah dengan Islam. Islam sangat mulia. Jangan bunuh anak perempuan. Dia makhluk Allah. Dan Rasulullah berjuang mati-matian membela anak-anak perempuan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ini dalam Islam. Orang lelaki, orang perempuan beriman kepada Allah, saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Kemuliaan dia sama. Cuma ada beberapa hukum hakam yang berbeza di antara lelaki dengan perempuan.
Orang perempuan, dia ada kelebihan dia. Orang lelaki, dia ada kelebihan dia. Ada kurang, ada lebih dalam banyak keadaan hukum. Tetapi kalau kita gabung, adil Islam. Adil. Oh. Orang perempuan, banyak keadaan dia sembahyang, dia boleh cuti. Yang mari kerja, mari hit, dia boleh cuti. Orang lelaki tak ada hit. Tak tahulah. Kapul ni takut ada. Ya, tak mari semayang tu, jenis tak mari masjid, jenis tak semayang tu, haid tu. Mungkin aku. Pergi tanya dia, yang tak mari masjid, yang tak semayang. Kata kamu haid ke? Baik, orang perempuan dia boleh cuti. Tapi aurat dia lebih. Kita orang lelaki mari masjid senang, orang perempuan payah, kena pakai juga, kena pakai kana, kena pakai macam-macam. Aurat dia lebih. Orang lelaki, aurat dia pusat sampai lutut. Dengan saya tak nafikan pandangan ulama' mengatakan bahawa aurat orang lelaki ini daripada leher sampai ke tangan. Nah, kalau kita buka di dalam fiqh manhaji, mazhab Syafi'i, ada ulama' dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang lelaki kalau dia bercakap duduk di hadapan orang perempuan, dia pakai baju setakat ni, haram. Aurat dia di hadapan orang perempuan ni sampai ke pergelangan tangan. Ada. Ada. Ya, orang nak pegang yang ni, boleh pegang. Tak pegang tak apa. Tak ada masalah. Kita buka jumpa setakat ni. Ada ulama kata haram. Itu maklumat ilmu lah. Jangan berkelahi lah bab ni. Orang nak pakai pendek, pakai. Ada ulama yang muktamad daripada pusat lutut. Aurat orang lelaki. Orang perempuan banyak. Tapi Allah longgarkan benda lain. Di sudut pakaian, orang lelaki longgar. Di sudut melihat antara satu sama lain, orang lelaki dia tengok muslimah, tengok sekali an-nazratul ula lak wa an-nazratul thaniyatu alaik. Tengok mula-mula, okey tak apa, cuci mata. Tengok kedua boleh penyakit. Berdosa. Ada orang kata dah tengok pertama, tengok lama. Tengok lama boleh penyakit lah. Tak boleh. Orang perempuan dia ingat dalam bab. Dia tengok orang lelaki, dia pun berhati orang lelaki. Dia berhati. Sekor dia berjalan. Yang ni, air nampak. Rayuk-rayuk sikit dia berjalan ni. Apa cerita ni? Kena seteruk ke? Apa benda? Dia berhati. Berhati, tengok tubuh dia sasar, begini-begini. Dia tengok, dia berhati macam mana dia berat-beri. Dia berhati orang perempuan. Tak berdosa. Lalu tepi rumah dia, dia buka pintu sikit, dia intai. Tak berdosa orang perempuan. Orang lelaki jangan buat kerja, berdosa, haram. Dia ada lebih, dia ada kurang. Dan ada hikmah dia, saya tidak nak banyak lah. Iaitu terkena buka dalam kitab. Hikmah dia banyak. Sebab apa orang perempuan, dia boleh tengok orang lelaki. Dia boleh perhati orang lelaki. Dia boleh perhati tengok. Dia ni apa cerita, ni misai, dia ni panjang sebelah. Sebab orang lelaki ni masuk pinang dia. Orang lelaki akan pergi tanya khabar dia. Jadi bila tanya khabar, dia cek dah sebelum ni. Dia ni misal panjang sebelah, pendek sebelah. Bila panjang sebelah, pendek sebelah, maknanya orang ni dia tak jaga diri dia. Bila tak jaga diri, dia tak jaga, macam mana dia nak jaga orang lain? Dia jadi begitu. Dia kata, kalau masuk pinang dia, dia tak berapa nak boleh terima ni. Pasal apa? Orang macam ni, body dia, dia tak boleh jaga. Macam mana dia nak jaga orang lain? Nak jaga isteri dia, nak jaga. Dia panjang cerita lah, saya tidak nak anak ni lah. Dia tengok orang lagi, dia tengok. Kekurangan, nampak serenyit, begini-begini. Dia kata, tak apa boleh. Yang ni nampak kemas. Dia boleh jaga baik diri dia. InsyaAllah, orang lain pun dia boleh jaga. Dan ulama psikologi. Ulama psikologi, kalau kita baca, ilmu nafsi tarbawi. Ada guru saya di Jordan. Masuk temuduga, dia tak tanya. Kamu pengalaman banyak mana, kamu itu, kamu ini, apa semua sekali. Bila dia tengok resume ini, dia baca, dia tengok sekitar lalu. Lepas tu mari,
Kan, bagi dia tengok sekejap, dia tengok dari pada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tengok. Kadang-kadang dia tanya benda-benda lain pun. Lepas tu keluar. Keluar. Bila dia buat ulasan, dia buat satu-satu. Dia tengok muka. Satu-satu dia buat. Macam mana dia ni, dia ni. Dia sebut. Orang ni kalau duduk dalam pejabat selera. Fahir dia duduk sana satu, duduk sana satu, ni satu. Kalau nak cari fahir, agak jenuh. Mencari. Bukan jenis ni. Orang ni fahir dia teratur. Imam dia susun mengikut abjad. Mengikut ni, mengikut ni. Sebab apa? Dia tengok muka. Dia boleh baca sampai dalam hati. Apalah yang ni. Baik. Balik kepada cerita kita jahiliyah. Bunuh anak perempuan dia bunuh. Rasulullah bawa Islam, jangan bunuh. Jangan bunuh. Orang lelaki, orang perempuan sama. Kemuliaan dia sama. Para hadirin sekalian. Rasulullah berjuang mati-matian bela orang perempuan. Buka dalam sejarah, siapa yang lawan Rasulullah? Para hadirin, sangat-sangat pin. Yang lawan Rasulullah adalah wanita paling ramai. Kufur kepada Allah, wanita paling ramai. Rasulullah berjuang bela dia, dia lawan Nabi. Bela fukara wal masakin. Fukara wal masakin. Kita buka dalam Mukhtasar Ibnu Hisham. Orang miskin kena lalu di majlis kebesaran, kerakian orang-orang kaya. Orang miskin lalu, bukan masuk, lalu. Dia tangkap. Kerana mencemarkan, menghina majlis orang kaya, bercampur dengan orang kaya. Dia tangkap, dia ikat pada tiang. Dia buat pertandingan memanah. Sayyidina Hamzah memulakan panahan. Sayyidina Hamzah, pok saudara Nabi SAW. Tarik panah. Lepas masuk dalam mata, pum, keluar biji mata. Orang ramai tepuk tangan, hebat Hamzah. Kemudian Sayyidina Umar panah kena mata sebelah kiri, tercabut. Ho, dua-dua pemimpin kita hebat waktu zaman jahiliyah. Ini zaman jahiliyah. Hinanya orang miskin. Kalau dibunuh orang miskin tak ada masalah, jangan bunuh kambing. Bunuh kambing boleh mencetus peperangan. Orang miskin hina macam tu. Rasulullah bela orang miskin. Meletakkan satu neraca dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang kaya, orang tak azan lagi subuh dia mari. Subhanallah, orang kaya yang paling mulia di sisi Allah. Orang miskin, dia tak ada kerja banyak. Sebelum daripada maghrib, satu jam dia mari, dia betulkan kapet dia, vacuum dia, sapu sana, sapu sini, buka lampu, betulkan tempat imam apa semua sekali, mana-mana yang ada debu dia lap, dia datang, dia solat berjamaah. Dia miskin. Dia lebih mulia daripada orang kaya. Allah bagi kaya, tak pijak masjid. Kaya pakat besar, ada driver, ada bodyguard, ada macam-macam. Tak sampai mari masjid. Baik mati pada itu. Berat ke bumi. Rezeki dia sapu banyak pada orang lain. Allah bagi nikmat banyak pada orang lain. Masjid tak mari. Baik mati orang macam ini. Islam letak neraca yang sangat baik. Mulia bukan kerana dia kaya, bukan kerana pangkat. Zaman jahiliyah, orang berpangkat mulia. Samsi yang suka masuk medan perang, orang ni mulia. Dan Rasulullah berjuang semula. Yang mulia iaitulah yang bertakwa. Bela orang miskin, jangan bunuh orang miskin. Para hadirin sekalian, siapa yang paling ramai lawan Rasulullah? Siapa yang gali lubang, letak kayu tajam supaya Rasulullah mati? Orang miskin. Inilah dia Islam di zaman Mekah.
yang dirumuskan oleh para alim ulama. Sebab apa Islam jadi macam tu di Mekah? Islam agama yang baik, al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus Muhammad datang, Rasulullah datang kecuali untuk bawa rahmat kepada sekalian alam. Segala perintah daripada Allah dalam Quran semuanya baik. Yang Allah larang dalam Al-Quran semuanya keji, buruk. Buruk. Mengapa manusia ini payah sangat terima Islam? Di Mekah orang tolak, orang lawan Nabi, nak bunuh Nabi. Rasulullah nak selamat dia. Bukan selamat hari akhirat saja, dunia. Selamatkan wanita yang dibunuh. Kalau tak dibunuh, dibesar, dijadikan alat kepada lelaki-lelaki yang ganas. Tak lebih daripada itu. Islam bela. Tapi manusia tolak Islam. Dia sanggup terima jahiliah. Ini Islam. Para hadirin, kita tengok dalam masyarakat kita pun. Kalau kita tengok, kan pelik. Jenayah. Makin hari makin bimbang, makin hari makin bimbang. Subhanallah. Anak-anak lahir bunuh macam tu, bubuh dalam tong sampah, masuk dalam tanah, lepas sana dibaan oleh anjing, terputus dua bayi. Allahu Akbar. Kenyataan rasmi mengatakan 250,000. Itu yang dikesan bayi dilahirkan dalam masa satu tahun. Anak haram. Kecurian, ragut, rompok. Ada yang semeleh ibu bapa kerana nak duit, kerana dia jam, kena pay kuda macam-macam. Kita dengar serabut orang bakar mahat tahfiz. Anak-anak bakar mahat tahfiz. Pok bertenang. Kita tak nak balik kepada syariat Allah. Yang Allah bagi jaminan bahawa syariat Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk di bumi beriman, bertakwa kepada Allah, melaksanakan syariat Allah, Allah sendiri buka pintu rahmat daripada langit dan bumi, Allah turun jaga manusia. Allah jaga. Tetapi kalau kamu menolak syariat Allah, Allah akan tarik keamanan daripada bumi. Allah tersebut dalam Quran. Bumi tak akan aman kalau tak ikut syariat Allah. Para hadirin, di Madinah, bila Rasulullah pergi, tegak sebuah negara Islam, dilaksanakan Islam. Ayat-ayat yang turun Rasulullah laksana turun. Walaupun di peringkat awal, kita kena ingat, di peringkat awal, Quran tak buat turun lagi masalah mencuri, masalah apa. Ayat mencuri, hukuman orang mencuri, hukuman orang zina. Tak turun. Tapi bila Rasulullah pergi ke Madinah, orang berhenti mencuri. Sebab apa? Allah yang dia buat. Berhenti. Orang tak minum Allah. Orang berhenti berperang. Orang berhenti. Pelik. Bukan di Madinah saja. Rasulullah balik. Macam saya sebut tadi. Zaman ketiga. Fathu Makkah. Mekah kita tahulah bumi jahiliyah. Rasulullah sampai saja di Mekah Al-Mukarramah. Bila Rasulullah ijtihad. Piagam Madinah diijtihad sekali lagi di Mekah. Mahma ikhtalaftum fihi min syai' famaradduhu ila Allah wa Rasulih. Mana-mana perselisihan yang berlaku di Mekah, tempat rujuk paling tinggi, undang-undang paling tinggi, perlembagaan paling tinggi, Al-Quran dan juga Rasulullah. Quran, hadis. Yang kita jadi dasar, Quran, hadis, ijma, qiyas. Teguh Mekah, Rasulullah tak ijtihad lagi, agak tak boleh, gini-gini dah. Duduk, ada ulama mengatakan dalam masa seminggu, parit-parit di Mekah ini lembap menjadi basah. Kenapa? Orang buang arwah. Orang pecahkan tempayan arwah. Bubuh dalam. Buang dalam parit. Rasulullah tak sebut lagi arwah. Orang berhenti berzina. Orang berhenti berjudi. Mekah menjadi aman.
Sebab apa? Allah turun. Mengapa Allah turun? Orang melaksanakan syariat Allah, kalau tidak ada kesan dalam masyarakat, bermakna Allah bohong dalam Quran. Bermakna kuasa daripada Allah tidak ada. Laksana syariat Allah, tiba-tiba jenayah makin banyak makin memuncak. La, mustahil. Ini kita kena beriman. Pada hadirin, ha, mungkin orang kata tu cerita. Sahabat-sahabat kita Brunei ini dekat. Ha, saya pergi ke Brunei. Bagi taklimat. Brunei. Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei ijtihad bahawa Brunei akan laksanakan syariat Islam termasuk hudud, kisos dan takzim di negara Brunei. Ijtihad. Dan Brunei diambil tempoh 2 tahun untuk bagi penjelasan, penerangan kepada rakyat, kepada pegawai kerajaan, kepada umum macam mana syariat Islam. 2 tahun dia bagi penjelasan. Tak laksana bagi penjelasan. Tapi bila ijtihad saja, jenayah-jenayah di Brunei menjunang tinggi. Orang tak berani. Brunei waktu itu dia berhadapan dengan isu dadah. Dadah masuk Brunei. Membimbang. Ialah Brunei ni orang kaya. Dadah masuk tempat orang kaya. Habis. Habis. Dadah menjunang tinggi. Genti. Tak laksana lagi. Ini Islam. Dan ini agama kita, keistimewaan ajaran Islam yang kita pegang pada hari ini. Tapi sekali kita fikir, sebab orang Melayu payah, orang Melayu payah. Sebut syariat Islam tak berkeruk kening. Sebut syariat Islam tak tunduk. Payah. Walhal syariat Islam ni agama dia. Agama dia. Yang kita sembahyang ni Islam. Yang laksanakan Islam juga. Bukan hidup kita ni kita kena laksanakan semayang, laksanakan puasa. Tak. Kena laksana semua. Sembahyang kita kena buat. Puasa kita kena buat. Islam di segi perlembagaan kita kena buat. Di sudut pendidikan kita kena buat. Kita kena faham. Allah sebut afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bima fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab. Adakah kamu beriman sebahagian daripada Al-Quran? Bak semaya, puasa, zakat, haji beriman. Bak ekonomi, bak apa ni, ha, pendidikan, hubungan diplomatik, keselamatan dalam negara, kamu tak nak beriman. Ha, kamu ambil sistem yang direka oleh manusia. Adakah kamu ambil Islam ni sebahagian? Ha, kamu tinggal sebahagian? Kamu tak ambil sebahagian? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ. Sesiapa yang buat sebegini, Allah mengatakan kamu rugi di dunia dan di hari akhirat kamu akan dihumbang dalam dunia. Kita umat Islam ni kita kena faham dengan agama. Ha? Jangan kita beragama dengan nafsu. Ha? Hak mana kita nak ikut, kita ikut. Hak mana kita rasa tak nak ikut, kita tak ikut. Kita akan dihumbang oleh Allah dalam api neraka. Kalau kita buat macam ni, bukan orang lain yang rugi. Kita rugi selepas hari pada mati. Kita kena faham. Jangan main melekat tanya apa kita akan. Kita tak akan dapat jawab kalau kita tak beriman keseluruhan isi kita yang ada dalam Quran. Ha, kita beriman bab semayang, bab tengok anak bulan. Ha, bila tengok anak bulan, agak subuh sana. Ha, puasa ada esok, puasa ada esok. Nampak tak anak bulan, nampak. Pertama-tama nak beraya. Ha, beriman subuh, ya. Kalau bab semayang, Allah pakat jaga kalau bab semayang. Tengok muslimat kita, alhamdulillah. Yang ni tak apa lah. Yang ha? Istiqamah, yang iltizam, yang jaga segala. Cuba kita tengok hari raya. Hari raya. Naik atas masjid muslimat sama aja. Ha? Yang istiqamah ke apa ke sama je. Pakaian dia tutup. Amrak belaka. Sebab apa atas masjid? Selesai semayang hari raya siap. Dia turun dia masjid. Yang ni buka bojeng dia macam ni. Ah, ha, yang ni color dia merah. Yang ni color dia ha? Orang. Color orang. Yang ni color biru. Hak jenis tak tutup aurat.
Tentu-tentu anak saya tak tengok lagi kalau ia. Kalau macam-macam. Para hadirin, Quran dalam masjid, Quran lain kan? Dalam masjid dia boleh jaga aurat. Luar masjid, Quran lain kan? Dalam masjid Allah lain. Luar masjid ada Tuhan lain kan? Sebab apa? Tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Dia sembahyang, dia beriman sebahagian daripada kitab, dia kufur sebahagian yang lain. Dan dia beragama ini ikut nafsu. Ikut nafsu. Waktu sembahyang atas masjid, muka semua orang tutup belakang, dia pun tutup. Bukan dia tutup kerana Allah. Luar daripada masjid, ikut pandai saya, ikut nafsu. Dia akan rugi dunia. Di hari akhirat dihumbang oleh Allah dalam kita. Ini pelik. Lelaki begitu juga. Hari raya elok je. Keluar daripada masjid, duduk pada gua, keluar pendek. Pelik. Dan masyarakat kita ni pelik. Hari raya semayang lah ke. Zuhur tak semayang. Hai, saya pun peningnya sebenarnya. Semayang hari raya ni sunat je. Kita tak semayang, tak berdosa. Sunat je. Kita semayang dapat pahala. Tapi Masya Allah, yang tak pernah mari semayang, dosa depan. Baguslah. Tapi maghrib tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang, sila hari mula Jumaat tak semayang. Tapi hari raya dia semayang. Tak boleh. Tapi itulah realiti. Sebab tu bila kita tengok jahiliah, kita rasa pelik jahiliah. Sebab apa Rasulullah perkenalkan kepada mereka satu ajaran yang sangat baik. Bela orang miskin, bela. Tapi orang lawan Nabi. Sama je zaman kita pun. Kita tengok Islam ni cantik, elok begini-begini. Dia lawan macam jahiliah juga. Jawab masalah zaman jahiliah. Sama. Orang nak mengajar tak masjid gitu gini. Bisik tauliah lah apa. Duduk masuk tempat judi karaoke. Saya mari saat ni sebelum dari pada subuh. Dekat-dekat penuh mabuk lah apa lah. Tak ada kata apa. Ini mabuk tak ada tauliah ni. Tak kata apa. Tapi kalau menyampaikan ilmu apa semua sekalian, tauliah lah apa lah, gajah lima macam-macam. Kita pelan-pelan. Kan dia? Perhatian dia tak cukup ke tauliah? Dapat PhD, pengajian Islam. Kita pergi minta tauliah. Orang terus, orang yang tanya, temuduga BA. Kadang-kadang, tak tahu kok mana. Tak cukup ke? Dengan sijil yang diiktiraf oleh universiti, diiktiraf oleh dunia. Kita ambil PhD daripada UKM. UM pun terima, UITM pun terima. Kita pergi Oxford University, tempat Amerika, tempat antara universiti yang canggih pun terima. Pergi negara Arab pun orang iktiraf. Orang BA tak iktiraf. BA, kadang-kadang diploma. Ganjil. Pernah diri sekalian. Sebab itu, saya ringkaskan selaju ajana pendek-pendek. Allah tengok dia buat zaman Makkah begitu. Sebab apa? Islam tidak ada negara. Sebab itu apabila Rasulullah tegak negara di Madinah, kita tengok Islam ni mudah berkembang. Orang tu beriman kepada Allah, orang ni beriman, dan Allah jadikan Islam ni dia balik semula di Makkah. Saya nak ambil yang tu. Dulu 13 tahun orang tolak Islam. Lepas daripada Islam membuktikan kewibawaan agamanya, Madinah menjadi aman. Madinah Allah sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang sangat baik, dan Allah kurniakan keampunan kepada penduduk-penduduk Madinah. Diampunkan dosa. Ramai orang mari masjid, bukan saja orang mari masjid dapat pahala. Tapi oleh kerana semua orang ini bersetuju menyokong kerajaan Islam di Madinah, semua sekali dia dapat pahala. Dia diampun dosa dia oleh Allah. Allah sebut dalam Quran, wa rabbun ghafur. Allah ampun dosa. Manusia masuk agama Allah di Madinah. Rasulullah tak payah nak cari orang. Dulu cari orang, ketuk pintu di Mekah. Sekarang tak, orang mari cari Nabi. Sebab apa? Di Madinah
Rasulullah kalau dia mengajar di Madinah, menyandar pada kerajaan. Di Mekah menyandar pada pus, batan tamar. Bersandar pada batan tamar. Di Madinah bersandar pada kerajaan. Rasulullah sebut satu benda, kerajaan tempat tahu ambil tindakan diam-diam. Rasulullah sebut bab ekonomi, Kementerian Keuangan ambil terus laksana. Hebat. Orang mari cari lagi. Ramai orang masuk Islam di Madinah. Allah gerakkan. Allah nak tunjuk pada kita supaya kita faham. Daripada Madinah balik ke Mekah, tak pergi tempat lain. Balik tempat orang tolak Islam. Bila balik, kisah dia panjang. Rasulullah balik. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah kata demi sesungguhnya mimpi yang dilihat oleh Rasulullah adalah mimpi yang benar. Rasulullah bermimpi balik ke Mekah dalam keadaan aman. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Masuk dalam Masjidil Haram, menyempurnakan tawaf sa'i buat umrah dalam keadaan aman damai. Aman damai. Nah, kisah dia panjang, saya rendah. Rasulullah balik. Tahun mula-mula balik tak dibenarkan oleh Abu Sufyan. Cerita dia panjanglah. Nabi kita balik. Abu Sufyan kata mari tahun depan boleh. Sudah diurus oleh Allah benar. Walhal Abu Sufyan kalau dia izinkan Rasulullah tahun tu, Nabi kita mari tawaf sa'i balik Madinah, habis gitu ya. Tapi Allah mengurus kemenangan Islam. Oh, balik. Tahun depan mari. Tahun depan mari ramalah. Ulama mengatakan 30,000 Rasulullah bergerak daripada Madinah mari ke Mekah. Sampai di Mekah Al-Mukarramah dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ucapan ini ucapan yang sangat bersemangat. Labbaik Allah, wahai Allah, aku datang ke rumah kamu. Maksudnya labbai. Orang Arab tak cakap labbai dalam pertuturan harian. Saya 10 tahun duduk negara Arab. Tak pernah dengar orang Arab sebut bila kita bercakap gini, wallahi labbaik Allah. Aduh, dia tak guna. Labbaik Allah diguna di medan perang. Kita tahu dalam ihram kita dilarang banyak. Tak boleh bunuh binatang, tak boleh bunuh manusia, tak boleh bercakap apa tubuh-tubuhan, tak boleh potong. Sampai berkahwin pun tak boleh. Walhal kalau kita fikir duduk dalam ihram berkahwin berkah. No, berkah. Tak boleh kahwin, tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi imam, tak boleh. Dalam ihram tengah-tengah tak boleh, Allah ambil perkataan di medan perang. Labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, aku akan jaga agama walaupun terpaksa menggadai nyawa aku. Oh. Dia sebut 30,000 mari ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Abu Sufyan terus cabut lari. Cabut lari tinggal Putrajaya. Tak tahu pergi duduk duduk Ulu Selangor ke mana. Rasulullah masuklah. Rasulullah kata, tengok Rasulullah hebat. Man dakala baita Abu Sufyan fa huwa amin. Rasulullah kata siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Sebab kali ini Rasulullah yang hadir, dia rasul, dia nabi, dia imam dalam semayam, dia panglima di medan peperangan. Dan sejarah yang telah Rasulullah lalui, Rasulullah menang masuk di medan peperangan yang banyak di Madinah Al-Munawwarah. Ini dia tokoh. Dulu tak apalah, kamu boleh jeruk leher, kamu boleh apa. Kali ini Rasulullah menang di medan perang dan berperang dengan orang kah. Nabi kita sampai, Abu Sufyan cabut. Rasulullah kata siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Siapa dia Abu Sufyan? Abu Sufyan lah yang buat perang Badar. Kerana dia berlaku perang Uhud, kerana dialah bapa saudara Rasulullah mati, Sayyidina Hamzah, orang yang hafal Quran, hafal hadis, mati dalam perang Uhud kerana Abu Sufyan. Perang Ahzab kerana Abu Sufyan. Rasulullah kata masuk rumah Abu Sufyan selamat.
ucapan yang sangat bijak, kalau istilah sekarang ini ucapan politik yang sangat mantap. Orang kau masuk, Nabi kita tawaf, Nabi kita sa'i, tawaf sa'i, selesai tahlul, Rasulullah ijtihad, ya maksyara Quraisy, izhabu fa antum mutlaqa, wahai sekalian penduduk Quraisy di Mekah, aku iklankan hari ini kamu selamat. Islam tak pernah dendam dengan kamu. Walaupun kamu nak bunuh aku, aku maafkan semua. Rahmatan lil alamin. Islam ni rahmat. Oi, kalau kita masuk, kita satu cuci lah 30 ribu ni masuk. Berkuasa pula, sejarah pula menang sahaja. Menang, lawan Mekah ni menang. Hebatnya iman Rasulullah yang kita kena belajar. Kena belajar. Sabar Rasulullah. Fa antum mutlaqa, aku tak pernah dengar, aku maafkan semua. Kamu dibebaskan. Orang kerja Putrajaya boleh masuk semula, yang kerja swasta boleh kerja, yang berniaga sendiri boleh berniaga. Islam tak tangguh kamu, tak ada apa. Lalu Rasulullah kata pergi cari Abu Sufyan, kira salam kat dia. Ulama yang mengatakan orang kafir bagi salam. Assalamualaikum. Macam mana nak jawab ke tak jawab? Imam Ahmad kata tak boleh jawab. Kerana macam mana selamat daripada orang kafir, sedangkan dia tak selamat. Nak ucap selamat kau kan? Imam Ahmad kata tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, dia ambil sandaran situ. Rasulullah kata cari Abu Sufyan, ucapkan salam kepada dia. Orang pergi cari Abu Sufyan, kafir di waktu itu. Rasulullah ingin salam. Ulama mengatakan sandaran di sini harus kita jawab salam dan harus kita kata kirim salam ke Ahcong. Boleh. Tapi pendapat ini dia tidak kuat. Tidak kuat. Tapi kita kena tengoklah. Sebab mazhab lain beramal di negara yang 100% Islam. Kita ni masyarakat majmuk. Dan banyak tempat saya sebut, muamalah kita dengan orang bukan Islam ni biar paling lunak. Sebab apa? Kita nak tarik dia masuk Islam. Selagi ada nas, ada sandaran, kita ambil. Dan saya suka ambil nas ini, sandaran ini. Rasulullah kata kini salam ke Abu Sufyan. Bapak penyangak, bapak jahat, bapak kafir waktu itu. Abu Sufyan mari. Mari mengadap Rasulullah. Sebelum daripada ini, dia sebut ya Muhammad. Dengan Nabi ini, ya Muhammad. Kali ini, ya Rasulullah, dia kata. Abu Sufyan, Sayyidina Umar melentik. Dia kata, wahai Rasulullah, ini celaka 14 hari. Waktu dia kuat, wahai Rasulullah, kita kena ingat, dialah perang Badar, dialah menyebabkan perang Uhud, dialah menyebabkan perang Azab. Ramai orang mati kerana Abu Sufyan, celaka ni. Hari ni, bila dia tak ada kuasa, wahai Rasulullah, dia menyamar nak masuk Islam. Tapi Alhamdulillah, Rasulullah kata, ya Umar, hai Umar, duduk dia. Duduk, kamu duduk dia. Sayyidina Umar aku. Dia duduk, walaupun bercanggah dengan nakal. Dan memanglah benda macam ni, pada hari itu. Kalau kena zaman kita, macam mana? Bertumpu nomor kita berjuang masuk perang mana? Rasulullah latih Abu Sufyan jadi ketua di Mekah. Kalau kita melatih. Tapi Sayyidina Umar, bila Rasulullah kata duduk, Sayyidina Umar duduk. Kalau kita lompat keluar, tubuh pati baru. tubuh pati baru kalau kita. Diaku terima. Terima. Bila Rasulullah duduk di Mekah, tengok. Dulu 13 tahun. Berapa orang penduduk Islam? Boleh bilang dengan jari. Ramah boleh bilang dengan jari penduduk Islam. Yang hijrah muhajirin. Adalah 100-200 orang. Tak ada ulama yang sebut secara tepat 200 orang. Sekitar itu. Bila Islam masuk ke Mekah, masuk dalam keadaan Islam berdaulat. Rasulullah ketua negara. Masuk dengan pengalaman. Rasulullah berpengalaman sebab Islam 13 tahun. Dan Islam ditegakkan di Madinah 8 tahun. Macam mana Rasulullah nak guna dalam tempoh 2 tahun? Pengalaman. Bila Rasulullah ijtihadkan, Rasulullah tubuh negara Islam di Madinah, di Makkah Al-Mukarramah,
Allah gazet dalam Al-Quran, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yaquluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan daripada Allah dibuka, maka kamu lihat manusia peluk agama Allah berduyun-duyun. Afwaj seperti ombak di laut. Ombak pukul pantai siang, malam, pagi, petang. Itulah dia ibarat orang peluk Islam di Mekah. Kesimpulan saya nak sebut, masuk Islam di Mekah dalam tempoh 2 tahun lebih ramai daripada 8 tahun di Madinah. Dan tak boleh nak banding dengan 13 tahun di bumi sama, di Mekah sama. Ini 2 tahunnya penuh masuk Islam. Dulu 13 tahun, Allahu Akbar, boleh bilang dengan jari. Mengapa? Kerana 2 tahun Islam ada daulah, Islam ada negara. Rasulullah bercakap, menyandar pada kerajaan, menyandar pada kuasa. Dulu menyandar pada batang tanah. Rasulullah mengajar, orang kata belawa, bohong. Muhammad tukang sihir, innaka lasahir, innaka lamajnun. Jangan dengar, itu orang gila. Dan dalam tempoh 2 tahun tidak ada siapa yang berani memberi petanda kepada kita Islam perlu kepada kuasa, Islam perlu kepada daulah. Kalau tidak, Quran yang ada depan kita ni dia jadi begini. Kita baca Quran, apa tutup atas kepala, letak atas meja. Keluar daripada masjid, Quran duduk dalam masjid tu. Luar daripada masjid, jahiliah. Kita nak Quran yang kita baca, kita boleh tengok perlaksanaan dia di serata dunia. Ini kewajipan kita orang Islam. Takbir! Hadirin-hadirin sekalian, minta maaf banyak-banyak jadi terpanjang pula. Terlanjur. Mudah-mudahan apa yang saya sebut diberkati oleh Allah SWT. Amin. Ya Allah. InsyaAllah. Dan sebelum daripada saya berhenti, dengan izinlah daripada pihak pengurusan masjid, saya nak umum kutipan dana bagi tujuan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Saya diamanah untuk jadi pengerusi dakwah kepada orang bukan Islam, orang Cina, orang India. Dan kerja ni kita lupa sebenarnya. Dia jadi dakwah ni, dia jadi orang Islam. Kuliah subuh hari ni tak ada seorang Cina yang kafir. Kalau ada Cina pun Islam. Jadi kita jadi terabai begitu. Jadi insyaAllah saya yang berdua dan kita telah berjaya bina sebuah kompleks yang kita namakan Kompleks Pendidikan dan Dakwah Islamiah Qadim. Kalau masuk belum internet tu, taip Qadim, insyaAllah akan keluar. Keluar, dan ini adalah markah kita. Cuma yang saya nak sebut, kita perlu kepada dana yang agak besar dalam bab dakwah. Walaupun kita ada jabatan zakat apa semua sekali, dalam bab zakat ni ada wal mu'allamati quluhuhu. Maksud satu bahagian daripada zakat kena guna untuk dakwah non-muslim. Tapi saya nak sebut bahasa mudahnya, bab-bab zakat, pejabat zakat ni tertepilah. Saya nak sebut begitu, sangat menduga cita. Payah, payah bahasa. Jadi tak apalah, saya tak nak panjang lah, tak nak panjang. Cuma alhamdulillah dia tak nak bantu ke apa ke, terpulang pada dia. Dia jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak sebut bahawa kita kena bergerak dengan dana, dengan sumbangan daripada orang ramai. Kita dakwah macam di Sabah. Bila kita dakwah, saya sebut, dia masuk Islam. InsyaAllah kita dialog dengan orang India, satu family masuk Islam. Alhamdulillah di Kuala baru ni saya berdialog dengan dua keluarga daripada China. Alhamdulillah dia masuk Islam. Yang Semenanjung tak ada masalah, dia masuk Islam, masjid dah banyak dah apa. Di Sabah pendalaman, dia masuk Islam, satu kampung dia masuk Islam. Dia minta masjid. Bila minta masjid, macam mana berat pun kita kena buat. Di Sabah alhamdulillah kita dah selesai buat masjid sebanyak 8 buah. Bukan masjid besar macam ni, dok kecil je. Surah masjid. Tapi walaupun kecil sekarang ni, dengan GST, dengan apa, komen-komen pun RM70,000, RM80,000. Kalau nak selesa kena RM100,000 juga. Tambah-tambah pendalaman, kos pengangkutannya, apanya. Tapi kita buat, alhamdulillah, kurang lebih dalam 10 buah dah selesai. Kita dalam pembinaannya ada, saya pun lupa, 8 ataupun 7.
masih dalam pembinaan sekarang ini, dan ada lagi tempat-tempat lain kita nak bina. Jadi semua ni perlukan kepada kos. Kita dah buat habis juta dah. Kita buat alhamdulillah, dan ni pun kita perlu. Itu satu. Yang kedua, komplek Kodim ni, hari ni saya nak sebut dengan bahasa minta tolong siapa, sebab kita masukkan pencawar letrik khas, sebab letrik tak cukup, ekor ada tak boleh nak pasang. Kalau pasang ekor, dia buat pelanggan baiknya dengan lampunya, jadi dia letrik tak cukup. Jadi insyaAllah kita buat. Jadi pencawang ini alhamdulillah kita dah bayar minggu lepas, baunya sebelum saya datang bayaran terakhir 40 ribu lebih untuk semua sekali, 130 ribu. Bayaran terakhir baunya untuk meter, apa tu, biji apa semua sekali ni kita habis 40 lebih. Jadi saya nak maklumnya dana yang kadim untuk kita bayar gaji pekerja, gaji guru, dalam tu dia ada mahar tahfiz. Kita bayar gaji guru. Guru ni dia korban dah, dia ada sijil, tapi dia tak nak kerja kerajaan, dia nak kerja di kadim. Gaji dia murah, kerja kerajaan dia akan dapat mencecah dekat 3,000 lebih. Tapi kerja di kadim ni 1,200 je. Dia sanggup kerja, dia sanggup berkorban. Jadi bila nak bayar tu, kita kata sudah. Yang TMP ni dia kena bayar segera. Kalau tak bayar segera, dia akan jadi terlanjur 6 bulan pula. Ini peraturan TMP. Nampak macam mana dalam negara kita ni yang membekalkan elektrik ni sesyarikat. Dia banyak kali lalu kalau sesyarikat ni. Negara lain 3-4-5 syarikat. Sebab tu elektrik dia jadi murah. Sebab 4-5 syarikat dia bertanding. Bertanding. Tempat kita ni se. Itu jadi masalah. Yang se. Satu je. Macam Estero, dia satu. Macam-macam hala dia buat. Cuba ada 5. Kamu buat hala, kita ambil lagi. Macam kedai kopi lah. Kalau ada satu dalam kampung, cawang dia tak masuk. So, buat ada satu. Cuba ada 2. Ada 2, elok lah. Bertanding. Sebab kamu tak masuk, aku pergi sini. Tak apalah. Tapi saya nak cerita, kita bayar yang TNP. Akhir sekali, dana kita kering. Menyebabkan kita tangguh bayaran gaji pekerja-pekerja. Tak banyak gaji, sekali dengan tukang kebun, sekali dengan tukang masak, apa semua sekali. Gaji kita RM11,000, RM150 sebulan. Dan setakat ni kita tak pernah tertangguh lagi. Tapi yang ni, guru-guru dia kata tak apa, ambil yang tu dulu untuk bayar. Jadi sayanya tidak nak benda ini tertangguh begitu, kesian. Jadi saya mengharapkan kepada ibu bapa yang diberi rezeki oleh Allah, tolong bantu. Ini minta tolong sebab tu saya saya hasrat besok saya balik ni boleh bayar. Kalau tak cukup sikit-sikit tu saya boleh boleh tampung. InsyaAllah kita sama-sama ambil tanggungjawab ini. Mudah-mudahan urusan dakwah kepada non-Muslim ini berjalan dengan baik insyaAllah. Jadi dana ni dengan izin daripada urusan masjid kita letak di ada tabung insyaAllah, ada tabung, dan Muslim mampu buatlah macam mana sekalipun insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Aku lupa lihat Allah astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna nasina wa alimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna fahma. Allahumma zidna rizqan halalan tayyiban. Allahumma ighfir li jami'i amwati al-muslimin alladhina shahidu laka bil-wahdaniyyah wa bi nabiyyika bir-risalah wa ma tu'um ala dhalik. Allahumma yaghfirna fa inna la nusibu taqdir. Allahumma yaghfirna fa inna la nusibu taqdir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina wa la tamanna bil khair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrat syari'atik ووصيك الله مرابطتها وعيبودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واهلها بمعرفتك وامتها على الشهاده في سبيلك
innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir! Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.